Jadi teman-teman, ini adalah Shogun 110 2000 2000 piro ya? 2006. Ya yes, pokoknya ngono wae, pokoknya 2006. 2007 Kak. 2007 Shogun. Yes. Halo guys, selamat pagi. Udah lama nggak ngetril lah ya. Ini ada teman-teman trail Yogyakarta ini. Wah, dan sangar-sangar. Lu stylenya udah trail banget. Style aja ya. Saya motor saya mati, terus pakai Shogun aja. Oke, angger kembali lagi. Saya juga Tito dan Abid. Let's go. Gitu. Saya menggunakan KTM 120cc, 110cc, KTM 110cc alias Shogun Sikisit Irit. Ini trek kali ini kita akan ke Kapolres. Kapolres menyambung Pinus, Pinus kecil, Pinus besar. Ini nampaknya cuacanya agak mendung sahdu. Nanti kita akan gas. Sudah beberapa bulan ya, terakhir kemarin syuting 76 itu saya ngetril main adventure. Tadi saya mau pakai motor trail custom, cuma ada trouble di bagian pengapian, jadi saya memilih memakai Shogun saja. Mampir sarapan dulu ya guys, biar nggak lemes. Oke, sekarang kita sudah di ujung pintu masuk. Jadi di atas udah Kapolres, trek adventure Yogyakarta. Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum kita melakukan aktivitas trabas pagi ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar diberi keselamatan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Gaspol. Ye. Masih sisan lah. Gua munggah sisan mungkari. Ban gua halus, bro. Cari sesuatu. Iki mau ngelegani angger kabeh gitu nan, terus momen angger aku padamu. Wingi iki awe ora ngeteh, ger. Amregane garapan pit celak di jikuk to. Wah, serah sempat ngecek, tak pikir murup-murup motornya. Boleh isuk mau, waduh. Yuk, sing trail-trail ngarep gue. Teman-teman, ini adalah trek Kapolres di daerah Bantul. Nanti kita bisa tembus ke Pinus, hutan Pinus kecil dan Pinus besar. Kalau nyambung ke Mareta juga bisa. Ini kita antri dulu untuk penanjakan. Sebentar. Cek rem.
nalon. Jajal motor anyar, Mas. Ya, angger ria. Ini harus susun strategi, guys. Ini pokoknya treknya licin banget. Ya, Fit mau duluan. Jangan lucu nih. Lu nyu gila. Itu. Sekarang yang udah pingin ini. Ayo, bro. Ayo kak, semangat kak. Ayo kak Tito, yo, pinter ger yo, wis gede yo, ya. Ini adalah trek Kapolres ya guys, di saat hujan. Ini tanahnya itu jan ngeyel sekali, jan lunyu. Ini tipe kal tanahnya adalah tanah wululululu. Tanah apa ya? Lihat gue. Halo, gue N. Bang isor Kak, gue Kak. Minum. Ayo, suka gue dulu tuh. Mosok kalah rusak gundu. Bajingan. Aduh. Prabu positifnya tuh. Jadi teman-teman kalau mau kesini silahkan di daerah Imogiri, ini jalurnya syahdu kalau hujan. Nah kalau panas mudih. Kebetulan barengan teman-teman adventure yang lain lagi berusaha. Oh, itu mencoba. Tanjakan pertama di pintu Kapolres. Katak, nah, terus. Dong kebener. Nah, oke terus. Nah. Kecepet. Rapa bos gedok ya. Gimana Mas Agir? Hampir habis ini treknya. Hampir habis.
trek saya mas. Habis-habisan. Mister Tito juga udah kek. Ayo semangat. Semangat semboyan sumpah pemuda. Kamu pemuda, aku pemudi. Kapulnya eh itu ya kupu-kupunya banyak jos ini track untuk awalan ngetril mantap, bisa dibilang hard kalau musim hujan ya tapi tergantung tanya juga sih. Nice. Assalamualaikum. Aku ento. Suwira ento, bro. Meh. Padahal meh lho. Suara tur. Kalau ini lagi. Kali ini lagi dulu. Ini pada ngapa ya? Hei. Ini pada ngapa ya? Anjing. Mata panjang. Udah keringatan saya, udah mandi sauna ini. Untuk olahraga sangat enak. Oke, Abid mengambil alih. Lur, ambekane anggen setung minggu, prei, ngono kuwi. Lelakon opo, bro? Kae. Ini saya pakai gloves-nya dari Calibre. Tuh, cengkeramannya cukup oke, jadi kenceng-kenceng gitu loh. Mantap.
Pinter le. Cara le. Nice le. Temannya Suprapti. Karena Supranya udah jadi chopper, sekarang kamu yang di ospek. Masih pinter. 5 menit. Gila. Kayak numpak watu tuh. Oke, sekarang lanjut lagi ke Pinus kecil. Guys, ambekannya satu minggu. Idun, karena saya capeknya tuh ngangkat motor, jadi motor butuh motor satu gitu tuh tak angkat semua. Karena bebannya beberapa kilo saja kan, 60 kilo ada lebih dikit. Nih keringetnya sak jagung-jagung, di jagung bakar. Itu teman-teman si Angger sama si Abid lagi berusaha menaklukkan trek with ambruk. Ini sekarang kita di Pinus kecil ya guys. Lagi break sebentar, menyambung napas, kita minum dulu. Nyali aja nggak cukup. Oke teman-teman, saya perkenalkan motor baru saya, Shogun SE berbasis 110cc. Nih. Ini bannya masih standar, peleknya masih standar, mesin standar, semuanya standar. VSCRF. Terus ini dulu dapat second saya BPKB tok, STNK-nya nggak tahu kemana. Salah. STNK saja, BPKB-nya sekolah. Saya dulu borongan beli 3 unit. Nah, udah lama di bengkel dan akhirnya saya bikin menjadi motor operasional wirawiri si Otong. Nah, ini kendalanya. Waktu tadi enduro itu oglek-oglek itu loh, kayak barung saya itu. Kunciannya udah rusak. Udah gitu aja ya. Nanti simak terus videonya dari kami Trabas Jarevan Crash banyak. Apa ya lur? Apa ya ger? Apa? Bisa ter? Udah kita rehat sejenak ya. Yo, sepat.
aku sak motor tak angkat wutuh ya. Nganggo setang ngarep. Nganggo setang ngarep lah ketanol kabeh nyemplung kiwa tengen ana watune. Ngancing guys. Gila. Rasanya kita sudah sampai di Venus besar ini, lagi berkarya. Lagi berkarya ini. Ini di sini ada produksi nanas. Kebun nanas nih. Tapi hati-hati guys, ini cangkemnya bisa bengoran ya. Nanti langsung ngelundung-ngelundung itu loh cangkemnya, kayak maki bau itu. Ger, hati-hati loh ger, tenan. Iki telutuwe lo bahaya ger. Awas bismillah. Bakal rujak lah sambelnya dulu, kita sambelnya dulu. Ya, sambelnya diulek nih sih. Saya lagi bakal lotes. Ya. Tapi hari ini kita telan. Nah, iya. bener. Enggak sia-sia. Oh, sure. Oke. Pas untuk sambel. Ramo po urung 5 menit. Urung 5 menit ya sih. Anjing banget. Lu ki nek milih ngene mesti mateng e. Dek ketek kaya. Iki liar apa ditanduri to? Ketoke. Liar, Mas. Liar. Oke. Mari. Ya, mau. Oke. Bapak-bapakmu lu mau. Cangkemku wis mak trenyes lho rene. Tandane, Kak. Tenang. Mati sekali. Oke, sekarang kita akan review Shogun Trabas. Shogun SE. Jatuh. Aduh. Ya Allah, jatuh. Shogunnya jatuh, guys. Mau sanggup ya, kalau nak buang. Wah, balik sih, aduh. Banjir guys. Belum bisa teman. Oh, enggak apa-apa.